Kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Amma ba'ar. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan ahli jawatan kuasa Surau Ar-Rahmah, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada pagi yang mulia ini, pagi Jumaat bersamaan dengan 14 Zulhijjah, juga sempena cuti umum 16 September iaitu dinamakan sempena Hari Malaysia, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi memberikan kita peluang hidayah dan juga rahmah untuk sama-sama kita bangun daripada tidur kita dan kemudiannya solat subuh berjamaah dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya berhajat pada pagi ini untuk sama-sama kita melihat pentafsiran para ulama tentang ayat yang ke-16 daripada surah As-Sajdah. Sebagaimana yang kita maklum, surah As-Sajdah iaitulah surah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membacanya pada subuh pagi Jumaat, dan di sana ada beberapa kelebihan yang besar bagi mereka yang menghafaz surah As-Sajdah kerana inilah di antara dua surah yang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya sebelum daripada Nabi tidur. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, ayat 16 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa taba'a wa bimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul 'adzim. Yang bermaksud, mereka merenggangkan diri dari tempat tidur dengan maksud sedikit sangat tidur. Kerana apa? Mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta dengan perasaan ingin memperoleh lagi keredaannya, dan mereka selalu pula
berderbakan sebahagian daripada apa yang kami beri kepada mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ayat 16 ini kalau kita perhatikan merupakan kesinambungan daripada ayat yang ke-15. Ayat 15, Allah cerita kepada kita tentang bagaimana sifat orang-orang beriman. Apabila kita baca ayat 15 ini, kalau imam baca dalam solat, habis sampai hujung ayat wahum la yastakbirun, maka imam akan terus untuk sujud sajadah dan kita pun akan ikut sekali sebagai makmum. Apa yang Allah beritahu pada ayat 15 tentang sifat orang beriman? Allah kata, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjada. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman ini kepada ayat-ayat keterangan kami, iaitulah apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, maka mereka segera merebahkan diri sambil sujud menandakan taat dan patuh kepada Allah. Jadi tuan-tuan, ini sifat yang pertama orang beriman. Bila dengar peringatan daripada ayat-ayat Allah, mereka ini segera seolah-olahnya merebahkan diri, tunduk, sujud, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa sifat mereka lagi? Wasabbahu bihamdi rabbihim. Dengan lidah mereka itu, mereka bertasbih dan memuji Tuhan mereka. Jadi tuan-tuan, semalam kita selesai hari Tashrik, iaitulah hari yang juga diharapkan berpuasa 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Asar semalam waktu yang terakhir untuk kita melakukan takbir, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada perbezaan yang ulama sebut kepada kita. Apa yang dipanggil sebagai takbir mursal dan takbir muqayyad. Adapun takbir mursal itu bermula setelah daripada maghrib bawa kepada malam 10 Zulhijjah sampailah sebelum kita salat sunat Aidul Adha pada 10 Zulhijjah. Maknanya sepanjang waktu itu selepas maghrib sampailah sebelum kita sembahyang sunat Aidul Adha, maka kita boleh bertakbir. Itu dipanggil sebagai takbir mursal, bersambung-sambung. Adapun takbir muqayyad, iaitu yang bergantung. Bergantung kepada apa? Setiap kali selepas solat fardu, barulah kita bertakbir. Dan hal ini kita teruskan sampai asar semalam, iaitulah bersamaan dengan 13 Zulhijjah, dan merupakan hari terakhir daripada hari-hari Tashrik. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka sifat yang kedua orang beriman, mereka ini sentiasa bertasbih, memuji Tuhan mereka. Dan yang akhir Allah sebut, wahum la yastakbirun. Mereka tidak pula bersikap sombong takbur. Jadi tuan-tuan, kita nak cam orang sombong ni macam mana, mudah saja. Mana-mana yang tak nak tunduk, sujud pada Allah, maka itulah orang yang sombong. Sebab dibayangkan oleh Allah, apabila malaikat diperintahkan sujud kepada Allah, maka yang tidak mau sujud siapa? Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang tak mau sujud ketika itu hanyalah iblis. Dia tak nak dan dia sombong, dia enggan. Dan ketika itu Allah menyatakan dia masuk di kalangan orang-orang yang kufur kepada aku. Tuan-tuan, saat itulah dia minta dengan Allah. Ya Allah, oleh kerana kedudukan aku sudah hina, maka aku minta yang pertama, panjangkan umur aku sampai kiamat. Allah
Bagi ke tidak tuan-tuan, Allah bagi. Yang kedua, dia minta dengan Allah, aku nak sesatkan anak Adam. Maka Allah kata, kamu boleh. Kecuali Allah kata apa? Illa min ibadika humul mukhlasin. Kecuali di kalangan hamba-Ku yang ikhlas saja, kamu takkan dapat sesatkan dia. Jadi tuan-tuan, kita kena faham. Amal yang kita buat ini pun, kalau tidak ditunjangi dengan niat ikhlas kepada Allah pun belum tentu selamat. Sebab apa? Syaitan akan masukkan jarum dia supaya memperdaya kita, amal yang kita buat ini seolah-olah telah sempurna. Dan akan bisik kepada kita, engkaulah orang paling hebat. Pagi ini cuti hari Jumaat. Orang lain mungkin sedang tidur di rumah, engkau yang datang ke surau masjid berjamaah. Maka dalam taman ni, engkaulah di antara orang yang hebat. Bisikan-bisikan itu akan sentiasa datang tuan-tuan. Sebab apa? Syaitan bukan sekadar menghalang kita daripada berbuat kebaikan, waktu yang sama dia juga menyuruh kita berbuat kemungkaran. Ini kerja syaitan. Sebab itu di antara surah pelindung Al-Mu'awwizat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat-sangat kita kena baca dan kita kena lazimi, iaitulah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Al-Falaq untuk minta apa? Keselamatan jasad. Iaitulah wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Daripada kejahatan malam apabila ia tiba, daripada kejahatan tukang sihir apabila ia menghembus pada tali-talinya, dan kejahatan orang-orang yang dengki kepada kita. Ini kita minta lindung dengan Allah daripada keselamatan jasad. Manakala surah An-Nas, kita minta kepada Allah keselamatan akidah, keselamatan iman. Kerana apa? Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. Kita minta dengan Allah daripada kejahatan, perlindungan daripada kejahatan bisikan syaitan yang sentiasa bisik dalam dada manusia. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka pada ayat yang ke-16, Allah memanjangkan lagi bagaimana sifat orang-orang beriman. Di antaranya ialah yang pertama, tatajafa junubuhum anil madaji', sentiasa merenggangkan diri dari tempat tidur. Maksudnya sentiasa bangun malam, kurang tidur untuk melakukan tahajud dan melakukan amal soleh bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji', merenggangkan diri dari tempat tidur. Sebab itu dibayangkan bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu satu hari ketika mana Nabi bangun daripada tempat tidur baginda, nampak berbekas belakang badan baginda. Anas bin Malik sebut pada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku tukarkan alas tempat tidur kamu dengan alas yang lebih baik? Diriwayatkan ketika itu Nabi hanya menggunakan beberapa alas daripada pelepah tamar, tuan-tuan. Subhanallah. Nabi kata apa? Tidak perlu wahai Anas. Sebab aku dengan dunia ini hanyalah ibarat seorang pengembara. Aku tumpang berteduh seketika di bawah sepohon pokok, kemudian aku akan teruskan perjalanan. Tuan-tuan, di manakah perjalanan itu kalau bukan kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Adapun akhirat itu sifatnya lebih baik dan lebih kekal abadi. Ini sifat akhirat, berbeza dengan dunia. Yang setengah ulama menyatakan dunia asal daripada perkataan dunu,
iaitu yang hina. Jadi orang yang hidup semata-mata kerana tujuan dunia, hina hidupnya. Ataupun ada ulama mentafsirkan dunia itu daripada perkataan dana'atun, yang dekat. Jadi orang yang hidup semata-mata kerana dunia, dia hanya hidup untuk sesuatu yang dekat. Dia tidak fikir untuk di sana adanya hari akhir yang lebih kekal sifatnya, iaitulah hari akhirat. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Maka dalam hal ini dibayangkan kepada kita, orang-orang yang beriman akan mengurangkan tidur, berenggang dengan tempat tidur, sebab apa? Sentiasa bangun untuk menghidupkan malam. Dan hidupkan malam ini bukan sekadar tahajud, boleh ditambah dengan amalan-amalan saleh yang lain. Disebut dalam kitab ini, kenapa seseorang itu renggangkan diri dari tempat tidur? Yang pertama kata ulama, li zikrillah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam solat yang kita baca dalam solat ataupun di luar solat. Ini pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ad-Dhahhak. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut begini. Kita jangan pandang remeh kelebihan zikir. Zikir ini Allah sebut bagaimana dalam Al-Quran. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah kamu, dengan ingat Allah, zikir sebut nama Allah, maka jiwamu akan tenang. Hari ini tuan-tuan, ramai di kalangan manusia, kadang-kadang dia tak jumpa ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup dia. Walaupun hari ini apa yang dia tak ada, semua dia ada. Dia ada nama, dia ada pangkat, dia ada pengaruh, dia ada kuasa, dia ada harta, dia ada keluarga, ada kawan-kawan. Tapi kadang-kadang ketenangan itu tidak hadir dalam hidup dia. Maka sebab itu saya katakan tuan-tuan, dalam 24 jam yang Allah beri kepada kita sehari-hari ini, kena ada masa untuk kita peruntukkan untuk zikrullah. Kita zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini tolak dengan solat fardu, tolak dengan solat sunat rawatib, solat sunat yang biasa kita buat, ini khas kita peruntukkan masa untuk zikir. Tuan-tuan, apa zikir yang terbaik? Disebut kepada kita pelbagai. Bersandarkan hadis yang sahih, antaranya apa? La ilaha illallah. Kemudiannya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Apa lagi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Apa lagi tuan-tuan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk walahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab itu ada hadis sahih Nabi cerita kepada kita, setiap kali lepas salat subuh dan salat maghrib, sebelum daripada kita baca doa, dalam keadaan kita masih bertahiyat akhir itu, maka selepas istighfar 3 kali, kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu 10 kali. Maka di sana ada ganjaran besar yang Allah sediakan kepada orang-orang yang beriman, yang mengamalkan amalan ini. Selepas itu, barulah kita duduk biasa untuk berdoa. Sebab itu kita perasan ulama-ulama kita tuan-tuan, tak tinggal amalan ini. 10 kali dengan baca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk sampai habis. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dan kita nak sebut, dengan kelebihan zikir ini juga menyelamatkan Nabi Yunus AS daripada terus berada dalam perut ikan Nun sampai kiamat. Allah kata, kalaulah tidak kerana hamba kami ini bertasbih memuji kami, kemudian mengenang kesalahan dirinya, maka nescaya dia akan berada dalam perut ikan itu sampai kiamat. Apa tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus AS? La ilaha illa anta
Subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang yang menzalimi diri aku sendiri. Kita tanya balik, sebab apa seseorang itu zalim kepada diri sendiri? Dengan sebab dosa dan maksiat yang dia buat. Maka disebut oleh para ulama, yang setengahnya berpandangan ini doa Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami dengan sebab dosa dan maksiat yang kami lakukan. Seandainya Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami dan merahmati kami, nescaya kami masuk di kalangan orang-orang yang rugi. Tuan-tuan, ada orang salah faham tentang dosa ini. Ada orang kata, kita buat dosa, nanti kita taubat. Nanti-nanti itulah yang kita bimbang, kita tidak sempat bertaubat. Contoh, dia banyak buat benda yang tak betul waktu usia muda. Nanti dia kata, aku tua nanti aku taubatlah. Tuan-tuan, kalau sempat tua, alhamdulillah. Kalau tak sempat tua, balik menghadap Allah nak jawab macam mana? Jadi yang terbaik itu kata Nabi begini. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'un at-tawwabun, sadaqa Rasul. Setiap anak Adam itu cenderung berbuat salah dan dosa. Kita bangun pagi ini tuan-tuan, alhamdulillah mungkin niat kita betul lagi, datang ke surau solat subuh berjamaah. Nanti lepas subuh nanti mungkin nak pergi sarapan. Dalam perjalanan pergi ke kedai nak beli sarapan itu, tengok aurat orang. Kemudian beli pula nasi lemak. Sambalnya tak sedap, ngumpat pula yang penjual tu tuan-tuan. Jadi di situ kita dah banyak cenderung nak berbuat dosa. Tapi Nabi kata macam mana? Yang terbaik di kalangan orang yang buat salah dan dosa itu adalah orang yang bertaubat. Jadi tuan-tuan, buat dosa terus istighfar. Bukannya kata nanti kita taubat, no. Bermaksud setiap kali kita berbuat dosa dan salah, ikuti segera dengan taubat, minta ampun kepada Allah. Dan yang saya sebutkan, kadang-kadang orang yang berbuat amal pun kena jaga-jaga. Sebab yang saya katakan di awal tadi, kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, kita akan dihinggapi dengan penyakit yang boleh merosakkan amal. Apa dia? Ar-riya, ujub, takabbur, sum'ah, ananiyah dan sebagainya. Semua sifat-sifat membangga diri sebab apa? Yakin diri lebih baik daripada orang lain dengan amal yang dia buat. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Baik. Maka bila cerita tentang zikir ni, saya nak kongsi sedikit tentang baru-baru ni kita buat lagi program Mukhayyam dengan sekumpulan Maknyah. Orang panggil saya dah pakar Maknyah tuan-tuan. Sebab memang PhD pun kita kaji pasal LGBT. Jadi tahun lepas kita buat di Cameron Highland, tempat sejuk. Baru-baru ni bulan 8 yang lepas kita buat di Maran, Pahang. Buat di kawasan hutan. Pusat latihan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang di Maran. Jadi alhamdulillah datang mereka ramai-ramai, hampir 60 orang. Jadi nak kumpul ni bukan mudah. Sebab kita kena pegang kepala dia dulu. Dah pegang kepala tu, kita kata tolong bagi tahu anak-anak buah yang lain, maka mudah cerita kita. Tuan-tuan, maka yang hadir 60 orang tu daripada pantai timur lah kebanyakannya. Daripada Kuantan paling ramai. Kemudian daripada Kelantan ada 3-4 orang. Daripada Terengganu ada 3-4 orang. Yang paling tua 66 tahun. Tapi itu bekas Maknyah. So kita faham, mereka ni bila sampai satu umur,
Contohnya, mungkin dalam sekitar 40-50 tu mereka sudah ada kesedaran untuk nak berhijrah. Jadi yang paling tua ketika itu dalam peserta program adalah usianya 66 tahun. Ha? Walaupun dah hijrah lama tapi lembutnya masih ada, tuan-tuan. Jadi kita pun tanya Abang Ta, dia suruh panggil Abang Ta. Abang Ta buat apa untuk sara diri sepanjang lepas daripada tinggal maknyah tu? Maka dia kata biasanya Abang Ta menjahit. Jadi ramai orang tepah baju dengan dia. Saya tengok satu sudut orang-orang sebegini yang mereka rasa naluri mereka dekat dengan kewanitaan perempuan ini, maka Allah anugerahkan kepada mereka, mereka minat kepada kerja-kerja halus seni-seni ini yang biasa orang perempuan biasa buat. Mereka suka mengemas, suka masak, suka mengubah, suka menghias, suka menjahit, suka mengandam. Itu yang kita kata kadang-kadang ramai mak andam ni di kalangan maknya. Ada seorang lagi saya jumpa, umur dah 62. Dia suruh panggil Abah. Dia kata Abah ni ada 6 orang anak, 11 orang cucu. Jadi jangan sangka bekas maknya bila kahwin tak ada anak, tuan-tuan. Maksudnya boleh lahir 6 anak ni maksudnya hebat tu. Masih function kita kata. Ha. Jadi ada 6 orang anak, 11 orang cucu. Allah takdirkan daripada 6 orang anak tu 2 orang jadi maknya ikut dia waktu muda-muda dulu. Jadi seorang kata dia, ustaz dah sampai ke KL, dah bedah habis semua, jadi macam perempuan betul dah. Seorang lagi ada dengan saya ikut program ni sama. Saya pun cuba tengok anak dia, ada ke jadi maknya betul. Saya nampak tak ada pula gaya maknya. Memang masih lelaki tapi macam dibuat-buat lembut itu. Jadi kita boleh beza maknya dengan perempuan yang original, tuan-tuan. Kalau gediknya lebih, caranya lebih daripada perempuan biasa, confirm maknya lah tu, tuan-tuan. Satu. Saya jumpa seorang lagi, umur dah 30 lebih. Dia kata, ustaz, saya dah penat. Waktu dia cerita tu bukan main, sampai lentok kat bawah kita, tuan-tuan. Itu yang setengah orang kalau tak faham, dia kata, apa pula Ustaz Izwan dengan maknya ni? Ada affair ke apa? Saya kata, tidak ada apa-apa kecuali masalah dia orang ni suka berkongsi dengan kita, dan oleh kerana dah mesra, begitu jadi dia. Tapi yang tu pun kita kena jaga jugalah. Dia kata, ustaz, saya dah letih di lorong. Alhamdulillah, dah 3 bulan saya tak ke lorong. Saya kata, alhamdulillah, baiklah tu. 3 bulan tak ke lorong tu sudah dikira kejayaan besar bagi kamu. Dan saya syukur sebab apa? Ramadan lepas saya dapat puasa penuh. Alhamdulillah. Kita kata dalam hati maknanya selama ini tak puasa penuh lah tu. Tuan-tuan, dia kata dia dah mula bisnes kecil-kecilan. Jadi saya kata, alhamdulillah, tidak ada masalah. Apa saja kerja yang kamu buat untuk dapat rezeki yang halal, silakan. Yang penting jangan lagi buat kerja yang bercanggah dengan agama. Jadi bila saya buat slot bersama dengan mereka, saya bawa zikir. Tuan-tuan, maknyah ni kita kena faham, setengah daripada mereka, kalau kita selak belakang badan tu, ataupun di bahagian beberapa badan mereka itu, ada tatu. Dan tatu ni bukan tatu biasa, tatu patung Buddha kat Siam tu. Maksudnya, mereka letak tatu tu dan mereka puja, sebab tu ada kadang-kadang yang simpan patung di rumah. Jadi ini yang kita kata bagaimana tentang akidah agama mereka ni. Dan ada yang pakai susuk. Sebab apa? Nak nampak cantik pada customer. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi saya bawa zikir dan mereka akui, ustaz, bila kita sama-sama zikir tadi kami rasa tenang. Saya kata itulah kelebihan zikrullah yang selama ini kamu tinggal. Jadi sebab tu saya kata, kalau betul kamu nak hijrah, kamu kena tinggalkan benda-benda yang agama larang. Tatu, patung, susuk dan apa saja yang memang dilarang oleh agama, kamu kena tinggal dan kamu kena buang kalau mampu. Sebab kita faham, tuan-tuan, kalau dah tatu itu,
lekat pada badan, tak buang. Kalau mudarat kepada kita, maka tidak perlu buang. Cukup dengan kita taubat nasuhah, insyaAllah Allah terima, yakin insyaAllah. Jadi tuan-tuan, pada ujung tahun ni, nanti saya akan sebut nanti, pada ujung tahun ni kita nak bawa seorang lagi bekas maknya untuk pergi umrah. Yang ni special sikit. Tiga yang kita dah bawa beberapa tahun sebelum ini, tiga orang tu semuanya belum potong. Tapi yang kita nak bawa ni dah potong tuan-tuan. Orang tanya pula, macam mana pula ustaz maknya yang dah potong ni? Saya kata, kalau dah potong, potonglah. Apa masalah lagi? Yang penting dia nak taubat nasuha, nak hijrah. Dah potong, tak boleh sambung dah tuan-tuan. Tak mana-mana dicampak sungai mana, tak tahu dah. Jadi dah potong, potong, habis cerita. Sekarang ni tengok ke depan, kamu nak taubat nasuha, kamu nak hijrah, ada orang nak bawa kamu pergi umrah, maka betulkan niat dan waktu yang sama kekalkan nekat untuk hijrah kerana Allah. Jadi tuan-tuan, saya sebut ini yang kita nak bawa insya-Allah pada hujung tahun ni, dan kita berdoalah supaya dia boleh istiqamah di atas kebaikan dan di atas hijrah. Sebab orang banyak tanya pada saya, macam mana cerita Safi Ilyas ni ustaz? Hari itu bukan main hijrah, heboh satu Malaysia. Maknya yang cantik, muda, jutawan, kemudian hijrah. Tak sampai 3-4 bulan, patah balik. Saya dengan ini isytihar, saya akan jadi maknya balik. Sebab apa? Dia kata, saya penat jadi baik. Saya hijrah pun orang dok kata saya macam-macam lagi. Tuan-tuan, saya kata mudah begini saja. Hati manusia ni berbolak-balik tuan-tuan. Jangan kata dia, kita pun sama. Hari ni mungkin kita semangat untuk amal ibadah, esok belum tentu. Jadi sama macam dia. Dalam keadaan mungkin ada faktor-faktor sekeliling itu, dengan bisnes yang hebat jadi jutawan, dengan publicity yang meluas. Jadi waktu kerana itu dia mungkin belum benar-benar nak berhijrah, akhirnya patah balik. Cuma dia ucap terima kasih kepada mana-mana sahabat yang telah bantu dia untuk dia hijrah, dan dia minta satu aja, tolong doakan yang baik-baik untuk saya. Jadi saya kata mudah tuan-tuan, dalam hidup ini setiap orang ada potensi untuk istiqamah atas kebaikan dan untuk berhijrah. Dan kita ni tidak ada ruang untuk menghukum orang lain. Walaupun sejahat mana dia sebelum ini, tapi di saat kalau Allah dah bagi hidayah kepada dia, maka saat itu kita kena yakin tidak ada yang boleh menghalang. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Baik. Kita berbalik lagi kepada tadi. Kenapa seseorang itu renggang diri daripada tempat tidur dia? Yang kedua, untuk bersolat, lissalah. Kalau tadi yang pertama lizikrillah, yang kedua lissalah, untuk bersolat. Tuan-tuan, bab solat ni saja ulama beza pandangan. Ada empat pandangan. Yang dikatakan tatajafa judubuhum anil madajib, mereka renggang diri daripada tempat tidur mereka sebab yang pertama tadi zikir pada Allah, yang kedua kada solat. Solat ini pula ada empat pandangan ulama. Yang pertama, solat sunat di keheningan malam. Ini pandangan jumhur mufassirin, antaranya Imam Mujahid Auza'i, Malik bin Anas, Al-Hasan bin Abi Hasan. Jadi sepakat jumhur mufassirin mengatakan, yang dikatakan solat malam itu merujuk, solat itu merujuk kepada solat di keheningan malam, di pertengahan malam. Contoh hadis Nabi, kelebihan bangun malam. Daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW berkata,
Ala adulluka ala abwabil khair. Bahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan. Lalu Nabi mengatakan, yang pertamanya, as-sawmu juddah. Puasa itu adalah perisai. Cerita sikit bab puasa ni tuan-tuan. Kita hari tu, awal bulan Zulhijjah, 10 hari terawal sangat digalakkan untuk memperbanyakkan puasa sunat. Termasuklah hari Arafah, 9 Zulhijjah. Tuan-tuan, dalam banyak hadis Nabi kata, puasa ini perisai. Kepada anak-anak muda yang belum mampu untuk berkahwin, maka puasalah. Fa'indalahu wija'un. Sebab nanti dia akan jadi benteng untuk diri kamu. Tuan-tuan, hari ini sebut pasal seks, maka kita sangat gerun. Baru-baru ini disebut kepada kita 175,000 lebih anak tidak sah taraf ataupun luar nikah yang didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Lebih kurang 50,000 setahun, itu statistik daripada 2013 sampai 2015, 3 tahun. Tahun ini belum ada yang terbaru, terkini. Tuan-tuan, bila kata seks luar nikah ini bukan sekadar yang sama jenis. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, maknyah dengan lelaki, pengkit dengan perempuan. Ini confirm takkan lahir anak. Sebab apa? Perhubungannya sama jenis. Bab yang kedua, yang berlainan jenis, lelaki dan perempuan. Yang belum kahwin satu hal, ini yang dah kahwin. Sekarang ini kalau tuan-tuan maklum, saya bila disebut perkara ini, saya pun terkejut. Sebab dia kata, Ustaz, sekarang ini di kalangan masyarakat umat Islam kita, sudah ada satu trend yang kita nak tiru apa yang ada di barat selama ini, yang dipanggil sebagai wife swapping. Tukar isteri, tukar pasangan. Hari ini saya boleh dengan isteri kamu, esok kamu dengan isteri saya. Saya cuba jejak dalam Facebook dan kita jumpa tuan-tuan satu grup, dia close group. Nanti kalau tuan-tuan cari payah pula kan. Double group itu tukar isteri slash pasangan atau kekasih. Ada hampir 1.6K members. Dan bila saya teliti itu, sebab kita boleh tengok secara surface itu, hampir semuanya boleh kita kata Melayu Islam. Dan ada lebih kurang 5 atau 6 orang admin. So kalau kita nak masuk grup ini, kita kena request. Kalau pakai kopiah putih, confirm awal lagi dia reject tuan-tuan. Dia kata, Tok Alim mana pula nak masuk grup kita. Jadi kalau nak masuk grup ni, memang kena buat fake account. Maksudnya kita kena menyamar, kita nak tahu apa yang mereka bincang. Barulah dia approve kita untuk jadi members. Tuan-tuan, ini yang saya nak cerita. Dalam Islam, hanya ada 3 golongan yang Islam halalkan darah mereka untuk ditumpahkan. Dengan maksud dibunuh, dihukum bunuh. Siapa? Yang pertama, orang yang murtad. Yang kedua, iaitulah orang yang bunuh orang lain sambil kesalahan kisas balas bunuh. Yang ketiga, orang yang telah berkahwin kemudiannya berzina. Jadi sewaktu bila kita sebut hal ini, ini sangat membimbangkan kita. Adakah mungkin anak-anak tidak sah taraf tadi daripada perhubungan seumpama ini? Wallahu a'lam. Jadi saya katakan, untuk pelindung dan perisai bagi mengendurkan syahwat kita bagaimana puasa. Dan ia terpakai tidak kira orang bujang ataupun orang yang telah berkahwin. Sebab ulama bayang begini tuan-tuan. Apabila kita puasa, perut kita lapar, anggota lain seolah-olahnya kenyang. Tapi bila perut kita kenyang,
anggota lain jadi lapar dan nak cari mangsa. Tambah pula malam-malam duk pergi sup belut, tuan-tuan. Sini payah cari sup belut kalau Kelantan tu banyak. Jadi saya kata dalam bab ini, puasa Nabi kata pintu-pintu kebaikan, dan puasa sebagai perisai. Antaranya apa? Untuk mengendurkan syahwat. Yang kedua, Nabi kata apa? Sedekah. Sedekah itu boleh padamkan dosa sebagaimana air boleh padamkan api. Kerana itu ada ulama cadang pada kita, kalau kita buat dosa, di rumah itu ada satu tabung. Hari ini berapa dosa kita buat, katalah 5, kita tengok aurat orang, kita mengata orang dan macam-macam kita buat. Setiap kali buat dosa tu, masuk duit dalam tabung. Terpulang RM1, 50 sen, RM5 sebagai kafarah kepada diri kita sendiri. Cukup certain amount ataupun habis hari itu, duit yang ada dalam tabung tu kita sedekah. Ini bukan duit haram, tapi ini duit sebagai satu kafarah kepada diri kita sebab buat dosa. Dan sedekah, kata Nabi, boleh hapuskan dosa ibarat air yang boleh padamkan api. Tuan-tuan, ada seorang sahabat cerita pada saya, kawan dia satu ketika disuruh oleh bos dia buat benda yang saya syak mungkin ambil rasuah lah. Sebab kawan dia sampai sanggup resign. Walaupun gaji dah 5 angka, kerja di private sector, tapi akhirnya bila bos suruh buat macam tu, dia tak nak. Sebab dia fikir, apa yang aku bawa balik ke rumah nanti, bini dan anak-anak aku makan, semua akan jadi darah daging. Jadi dia tak nak buat, dia sanggup resign. Bos dia ugut apa? Kau tengoklah, 3 bulan nanti kau akan datang berlutut dan merayu dengan aku, minta balik kerja ni. Tuan-tuan, alhamdulillah, kata sahabat ni, kawan dia tadi, selepas dia resign dengan duit simpanan yang ada, dia bisnes kecil-kecilan. Dalam masa tak sampai setahun, dapat pulangan hampir jutaan ringgit. Dan dia buat satu yayasan kebajikan sempena anak dia yang telah meninggal dunia, dan dia banyak buat kerja-kerja amal. Jadi saya kata, tuan-tuan, dalam bab ini, orang yang banyak menyalurkan hartanya pada jalan Allah, yakin Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan ganti dengan kelebihan yang lain dan memurahkan rezeki dia. Suatu bila cerita bab rezeki, tuan-tuan, pemilik rezeki yang sebenar siapa? Allah. Allah sebut dalam hadis kursi, kalau berkumpullah sekalian jin dan manusia nak halang rezeki yang Allah tentukan untuk kita, nescaya tak ada siapa yang dapat menghalang. Jadi cerita pasal rasuah ni, kita kata dia sudah menjadi barah dalam masyarakat. Dia bukan setakat kena orang bawah, tapi orang atas pun ramai juga. Jadi saya kata begini, tuan-tuan, kalau yang bawah tu kita fahamlah, mungkin dengan sebab desakan sari hidup yang makin tinggi, maka mereka buat kerja tu. Tapi yang kita tak faham ni, yang duitnya dah banyak, gajinya banyak, pangkatnya tinggi, tapi masih tergamak untuk ambil rasuah. Jadi kita boleh simpulkan, orang sebegini tidak cukup, tidak puas dengan apa yang dia ada. Jadi saya ingat bila di Indonesia ni, orang kata lagi dahsyat daripada tempat kita. Sebab katanya di sini, pak, rasuahnya bukan setakat atas meja, bukan setakat bawah meja, tapi dengan meja-meja di rasuahnya, pak. Itu di sana, wallahualam, orang sana ceritalah. Bila saya pergi Jakarta bulan 4 lepas, nak balik sampai di di airport, waktu belum balik tu saya belilah kek lapis, kek lapis Indon kan sedap. Saya beli, masuk beg dalam tempat scan, dia pun scan, tiba-tiba nampak kek lapis kita. Dia pun suruh keluarkan, tuan-tuan. Dia pun kata apa? Dia kata, pak, kalau tinggal di sini pun bagus juga ya. Tuan-tuan, tak minta duit kek lapis pun jadi, tuan-tuan. Saya kata, minta maaf ya pak, saya ni jauh datang daripada Malaysia. Jadi saya beli kek ini nak bawa pulang untuk beri kepada isteri saya dan anak-anak makan. Saya cakap macam tu, dia pun malu lah, dia pun lepaskan kita.
Kalau tidak, memang dia suruh tinggal Kek Lapih, tuan-tuan. Jadi nak cerita pada kita, ini masalah dia. Kalau sudah jadi budaya, sudah jadi sebati dengan diri, maka tak dapat duit, benda pun jadi. Dan hari ini bila kata rasuah, dia bukan setakat melibatkan duit. Cuba tuan-tuan tengok kes-kes yang dikendalikan oleh SPRM. Tahu-tahunya dapat kereta mewah. Tahu-tahunya rumah renovate. So hari ini rasuah bukan setakat dalam bentuk duit, tapi dalam bentuk benda dan barang. Jadi kerana itu kita katakan dalam bab ini, orang yang banyak bersedekah, sebenarnya orang ini dia akan fikir harta itu bukan milik dia. Apabila diinfak pada jalan Allah, maka Allah akan ganti dengan lebih baik. Tapi mereka yang bakhil, mereka yang sangat sayang dengan harta, bahkan tamak pula dengan harta, mereka inilah orang-orang yang akhirnya akan rugi pada hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, apa itu pintu kebaikan? Iaitulah seorang lelaki, sembahyang seorang lelaki di tengah malam. Jadi hal ini tertakluk bukan sekadar orang lelaki, orang perempuan pun sama. Kerana itu dalam Islam tidak ada diskriminasi. Mana-mana orang lelaki, orang perempuan beriman, selagi mana kamu buat amal soleh, maka dua-dua ada chances yang sama untuk masuk syurga Allah. Ini yang kita kena faham. Dia bukan kata orang lelaki lebih, orang perempuan lebih. Tak ada. Dua-dua sama. Ada chances yang sama. Jadi bila Nabi sebut dalam hadis, sembahyang seorang lelaki di tengah malam, dia termasuk juga seorang perempuan. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kemudian, apa lagi Nabi kata? Nabi kata, hendaklah kamu bangun malam. Kerana bangun malam itu kelaziman orang-orang soleh sebelum kamu. Jadi tuan-tuan, kita tak jadi orang soleh pun, ikut cara hidup orang soleh pun jadilah. So apa cara hidup mereka? Bangun malam. So kita ikut. Apa lagi kelebihan bangun malam? Kata Nabi, mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dosa, hapus keburukan dan usir penyakit daripada badan. Ini kita boleh tengok kajian saintifik. Bagaimana keheningan malam, tengah-tengah malam kita bangun itu, mungkin dengan suasana yang tenang dan sunyi itu, ada efek kepada tubuh badan kita, menyihatkan dan menyegarkan tubuh badan kita. Wallahu'alam. Jadi kita boleh tengok kajian-kajian yang mungkin telah dibuat. Kemudian Nabi kata apa lagi? Sembahyang yang paling afdal selepas sembahyang fardu ialah sembahyang malam. Jadi habis sembahyang fardu, yang paling afdal lepas sembahyang fardu itu apa? Solat malam. Tuan-tuan, bila cerita solat malam ni yang terbaik bagaimana? 1/3 malam. Jadi kalau kata 1/3 lebih kurang yang terbaik itu 3-3.30 pagi. Bagaimana kalau terbangun pukul 5 pagi ataupun 5 suku pagi, subuh 5.55 contoh sekarang. Maka ulama kata masih sempat untuk tahajud. Maksudnya masih belum terlewat. Dan kita faham tuan-tuan, sebelum masuk subuh itu waktu sahur. Kan sahur ini sunatnya takhir, dilewat-lewatkan sebelum masuk waktu subuh. Bila waktu sahur yang terbaik itu, kira-kira kata Nabi, kamu membaca 40 ke 50 ayat Al-Quran yang pendek-pendek sebelum subuh. Itu waktu sahur yang sebenarnya. Dan apa yang patut kita buat pada waktu sahur, yang Allah angkat darjat golongan ini, wal mustaghfirin bil ashar. Orang yang perbanyakkan istighfar pada waktu sahur. Jadi tuan-tuan, kalau kita jauh daripada rumah surau ini, maka sepanjang perjalanan kita sebelum subuh itu, banyakkan istighfar. Sebab itu saya, kalau orang bagi pilihan, kalau kuliah maghrib atau kuliah subuh, saya prefer kuliah subuh. Sebab apa? Subuh ini yang kita confirm kereta tak ada tuan-tuan. Yang ada budak-budak berempit tuan-tuan. Jadi kita saing dengan dia. Saya kalau daripada Pucung,
rumah pak mentua di kampung Sri Aman, kita nak keluar ke LDP arah ke IOI Mall itu, dekat situ, dekat tol itulah port dia orang. Dia akan start di situ dan dia akan berlumbus sepanjang menuju ke, nak menuju ke Lebuh Raya, apa tu, plus tu. Di situ tempat dia berlumba. Jadi saya pun, kita nak tegur pun tak ada kekuatan kalau nak jumpa seorang-seorang tu. Kita berdoa je lah. Ya Allah, berilah hidayah kepada anak-anak muda kami ini. Kalau betul lah kamu nak jadi jago lumba, pergi berlumba dekat tu, Lita Sepang tu. Untung-untung boleh jadi macam Super Kip. Tahu Super Kip, tuan-tuan? Khairul Idham Pawi tu umur baru 18 tahun. Dua kali naik podium acara apa? 250cc Grand Prix motor, tuan-tuan, dunia. Nak cerita anak Melayu umur 18 tahun dua kali naik podium. Bila orang sembuh arak, dia awal-awal lagi cabut, tuan-tuan. Ini contoh yang kita nak tengok bagaimana sifat kita walaupun jauh berada daripada mak ayah, daripada masyarakat setempat, tapi pandai bawa diri dengan sebab apa? Didikan agama yang teguh. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi cerita pasal sukan ni, saya sebut dalam sambil-sambil kita tunggu emas Olimpik tak dapat-dapat, sekali yang dapat emas Paralimpik, tuan-tuan. Tiga orang pula sekaligus dapat. Tuan-tuan, saya kata ini hikmah yang sangat besar Allah nak tunjuk pada kita. Yang pertama, kita ni orang normal. Kalau kita tengok, semalam saya tengok satu video, orang main sukan Paralimpik ni memang semua yang memang orang kelainan upaya, OKU. Ada seorang ni main pingpong, tangan dua-dua tak ada, dia pegang bat pingpong macam mana, tuan-tuan? Guna mulut, tuan-tuan. Bola dia nak servis macam mana, kaki tu dia akan lambung bola tu, kemudian dia servis masuk. Yang lawan ni tak dapat jawab. Jadi nak cerita bagaimana kesukaran dia. Jadi kalau kita kata lah, tak apalah, sukan Paralimpik boleh dapat emas sebab tengoklah siapa yang bertanding, semua yang lemah-lemah belaka. Cuba kita jadi macam dia, tuan-tuan, boleh dapat emas? Belum tentu. Kemudian orang-orang bincang, ini orang Melayu Islam semua dapat. Cuba nak bangkitkan sentimen perkauman. Tuan-tuan, di sebalik kejayaan itu, cuba tengok siapa di belakang dia. Kalau kata yang menang 100 meter itu, Ridwan itu, jurulatihnya iaitu seorang berbangsa India, R.J. Ganadhan. Dan dia kata apa, saya sudah anggap Ridwan ini macam anak saya sendiri. Tuan-tuan, saya kata ini Muslim yang baik. Maksudnya, dengan segala latihan yang diterapkan kepada dia, dia ikut dan dia berjaya jadi juara dunia. Dan mudah-mudahan jadi asbab untuk jurulatih itu dapat hidayah. Dan saya kata Muslim yang baik, dia berusaha sebaik mungkin dan boleh jadi inspirasi kepada semua orang, tak kira bangsa, tak kira agama. Tuan-tuan, mereka dapat emas. Siapa yang puji? Chongwei puji, tuan-tuan. Sebab Chongwei pun tak dapat emas. Siapa puji mereka? Pandalela Rindong puji, tuan-tuan. Maksudnya, mereka ini sudah menjadi inspirasi kepada orang yang berbeza agama dan bangsa. Dan ini saya kata kehebatan seorang Muslim. Tak payah sangkut dengan sentimen perkauman itu. Jadi ini yang sama-sama kita nak tengok. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kemudian, berkata Aisyah radhiyallahu anha, jangan tinggal sembahyang malam. Kerana sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya, dan apabila dia sakit ataupun tidak larat, maka dia sembahyang duduk. Masya-Allah. Tak larat macam mana pun Nabi sembahyang juga, Nabi tak tinggal. Tetapi bagaimana? Nabi sembahyang duduk. Itu yang kita dengar almarhum Tuan Guru Dia Abdul Aziz, Menteri Besar Kelantan dulu, bila ucapan terakhir dia sebelum dia meninggal dunia di hotel di Palma Ampang, dia kata sehingga hamba dalam hidup ni selepas akil balik hari itu dua kali baru hamba tinggal tahajud. Masya-Allah. Baru dua kali tinggal, tuan-tuan. Kita ni baru dua kali buat. Kata balik tu. Dia tu baru dua kali tinggal.
Jadi sebab tu saya kata orang-orang hebat ni dia bukan kira pada fizikal. Kalau tengok kepada tubuh almarhum ni, orangnya kecil tapi jiwanya besar. Berapa ramai orang yang jiwa besar, badan sadu tapi penakut, tuan-tuan. Nak ceritanya bahawasanya bukan dikira pada fizikal, tapi dikira pada hati yang cekal, sebab Allah bagi kelebihan pada setiap orang yang bangun menghidupkan malam. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW sangat menggalakkan umatnya supaya bangun malam walaupun satu rakaat. Jadi balas-balas kita pun tuan-tuan, tahajud pun balas sangat nak buat dua rakaat, at least satu rakaat pun jadilah. Apa dia? Witir. Jadilah. Tapi jangan tinggal langsung. Ini da'bus salihin, amalan orang-orang yang soleh terdahulu. Itu pandangan pertama. Solat dengan maksud solat malam. Yang kedua, kata Al-Hasan dan Atta', solat itu dengan maksud solat isyak. Jadi dikira berenggang tempat tidur pun apabila kita solat isyak, sudah dianggap termasuk berenggangkan diri daripada tempat tidur. Yang ketiga, solat sunat di antara maghrib dan isyak, yang juga setengah pandangan mengatakan solat-solat awabin daripada 2 rakaat sampai 12 rakaat. Yang keempat, solat isyak dan subuh secara berjamaah, kerana orang yang sembahyang isyak dan subuh dianggap merenggangkan tubuh dari tempat tidur. Nabi sebut begini. Nabi kata, siapa-siapa yang sembahyang isyak jamaah, maka dia telah bangun separuh malam. Dan barang siapa yang sembahyang isyak dan subuh berjamaah, maka dia telah bangun sepanjang malam. Dia saya sebut tuan-tuan, kadang-kadang kita mungkin tak larat nak bangun sebab kita terlalu pedat. Tetapi ada cara untuk kita dapatkan kelebihan walaupun tak bangun malam, tapi fadilat dia sama macam kita bangun menghidupkan malam itu. Apa dia? Kita jaga solat isyak dan subuh berjamaah. Dia ganding tuan-tuan. Isyak malam tadi dan subuh pagi ini. Itu baru dapat menghidupkan sepanjang malam. Jadi kalau kata isyak malam tadi, subuh pagi ni tak bangun, dapat separuh je lah tuan-tuan. Itu maksud daripada hadis tadi. Kesimpulannya, sesiapa yang mengerjakan kesemua solat di atas empat pandangan ulama tadi, yang solat malam, yang solat isyak, yang solat sunat selepas maghrib dan isyak, dan yang solat isyak dan subuh berjamaah, maka ia telah dikira orang yang merenggangkan diri dari tempat tidur, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita usahlah setakat mana yang kita mampu di antara empat tadi. Yang akhir, orang yang beriman, mereka berdoa kepada Allah dengan perasaan takut dan sentiasa inginkan keredaan Allah. Dan di hujung ayat Allah kata, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka tidak bakhil, mereka sentiasa derma sebahagian daripada apa yang Allah beri kepada mereka pada jalan-jalan yang Allah redha. Jadi tuan-tuan, apa yang kita dapat, kita infak pada jalan Allah, ini juga di antara sifat orang beriman. Maka akhirnya tuan-tuan, bersama dengan saya ada sebuah buku. Ada saya bawa di belakang sana, hadis-hadis sahih tentang perlakuan LGBT, yang pada buku ini terbit dalam 2 bahasa. Dan untuk tuan-tuan kalau boleh membeli sambil menderma, sebuah ini RM10. Sebahagian daripada derma, sebahagian daripada duit buku ini kita akan salurkan untuk membantu membiayai bekas maknyah yang saya katakan tadi, yang akan kita hantar untuk tunaikan umrah pada hujung tahun ini. Nama perempuannya Fiza, nama lakinya Zul, tuan-tuan. Kan jauh beza tu.
Diorang ni tak suka dipanggil nama lelaki, suka panggil nama perempuan. Ada seorang tu nama Syafi'i. Kalau orang kampung dah lama panggil PE aja tuan-tuan. Tapi dia sorok dipanggil apa? Syafiqah. Kan jauh beza tu. Jadi saya kata mudah-mudahan dengan sedikit sumbangan tuan-tuan atas pembelian buku ini, RM10 sebuah, insyaAllah kita akan salurkan untuk membantu beliau dalam menunaikan ibadah umrah pada hujung tahun ini dengan beberapa sahabat yang akan pergi menunaikan ibadah umrah. Dan waktu yang sama mereka juga buat iaitu macam tasbih Quran di Yusil Umul Qura Makkah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dengan itu yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahbi wa akrimna biduril fahbi waftah alaina bima'rifatik wasahil lana abwaba fadlik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.